kendaraan metodenya APBN-nya akan tinggi. Nah, saya punya rencana, saya bukan bangun perumahan ini juga, bukan minimarket ini. Dan metro, orang metro banyak yang sukseskan orang banyak. Saya kembali ke metro, saya berjanji komitmen, saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi kota metro ini menjadi kota bisnis, kota pendidikan. Dan sebesar-besar yang pernah Allah SWT yang mana atas rahmat, jaya, serta inayah yang Bapak, guru dan pendukung yang karena sangat dengan Pak Bos punya masalah yang pasti mudah-mudahan sukses sesuai dengan selainnya nama cucunya sukses selalu. Ada sosok pengusaha muda, saya sebut sebenarnya yang melaksanakan launching ya. Entah itu emisi mat atau hal emisi saya nggak ngerti, dibantu oleh dua orang tim dari kota di daerah ini. Tolong jangan biar aku putus.